Okay guys, sekarang ni aku berada dekat ni Alam Warisan, Alam Warisan Negeri Sembilan. Tu kat belakang tu dia orang tengah buat program bermanah. Aku sampai pun dah petang ni, pukul 6.20. Tu sebelah tu surau tu dia orang dah pasang lagu, lagu pula. Dah pasang ngaji-ngaji. Dia kena azan. Aku nak tengok ni dia punya glamping ni ada kosong ke tak. Dia ada buat promotion ni tapi saya aku tak booking tak apa. Dia datang je lah. Terjah je. Sebab alang-alang dah termasuk tadi jalan highway. Yalah biasa lah daripada Seremban masuk ke sini. Kat Ulu Bendul tu jam gila kan. Alang-alang dah ngadap jam tu. Kita gedah je lah. Sebab kalau plan aku kalau tak ada ni, okay, aku akan lajak pergi ke Kuala Pilah. Carilah hotel-hotel kat sana untuk tidur malam ni sebelum balik semula ke KL besok. Kita tengok ada kosong tak apa ni, glamping. Last time aku pergi sampai sini dia punya kode pendaftaran dekat dalam tu. Kali ni dah pindah dekat sini pula. Ni ramai, aku ada program apa tak tahu, mungkin cuti sekolah punya program kan. Di belakang ni dia punya glamping dia lah ni. Aku nak tanya ada kosong ke tak ada. Kalau ada mungkin malam ni kita akan tidur, sini lah. Boleh pergi rumah dia dalam dia. Wah besar lah ni, besar. Cuma tak ada toilet lah. Toilet dekat luar. So ini kita punya glamping, dalam dia ada dua queen. Mana kapasiti untuk empat. Tapi kalau contoh kata anak tu ni enam macam ni, insyaAllah. So untuk package menginap saja untuk weekend ni $349, lebih kurang dalam $350 lah. So aktiviti combo untuk memanah, berkuda, main ATV, naik basikal dan beberapa aktiviti yang lain, kalau nak kena add on $189. Package lah untuk satu family, 4 orang macam tu. Ni suasana malam, so tak banyak aktiviti yang dapat aku lakukan malam ni sebab badan pun dah penat, lepas mandi-mandi, rehat-rehat. Anak-anak main lah ni, lompat-lompat boleh lah dekat ada tapolin ni, malam pun dia belasah juga. Tapi tak ada masalah lah sebab apa dengan anak jiran sekali. So tak ada masalah lah mengganggu jiran-jiran yang lain kan. Sebelum tu sempat juga kita orang makan dekat sini. Dekat tempat makan dia ni, belakang. Tempat pun cantik dan selesa. Ni kira bagian makan dia lah. Sebelah sana ada dapur. So makan ambil sendiri. Pasal kita tak ambil package, kena bayar kemudian lah. Makanan pun sedap lah, masakan nogori kan. Oi, selamat pagi. Okay, ni pagi. Suasana pagi sekarang pukul 7. 7.10 minit. Ni kemah. Kita orang punya kemah yang ni. Lepas tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kemah je lah yang ada penghuni, lain tak ada. Belakang tu tandas dia. Tandas selesa, bersih. Lepas tu ada dalam tandas tu ada 3 tandas. Ada kolah. Dekat belakang tu dia ada bela, ada burung ke ayam macam tu lah. Aku tak pergi lagi. Nantilah kalau ada masa nanti pergi. Dia punya tempat ni ada program dia bagi itinerary. So pukul 7.30 nanti dia ada program mengutip telur itik. Macam tu. Okeylah kan. Bagi anak-anak merasa macam mana nak kutip telur itik. Banyak itik dia nanti. Kalau ada masa nanti aku rakam. Sini walaupun dia tak ada pakai aircon, dia tak panas sangat lah sebab inilah kawasan kampung kan. Atau hutan bukan hutan ni, ni kampung lah. Kawasan kampung. Suasana pagi dia sejuk. Tapi tak sejuk macam duduk kat hutan air terjun tu lah. Tapi okey lah, tak ada panas sangat. Kipas pun ada dua dalam tu. Budak-budak pun suka ni main lompat-lompat ni. Apa benda nama dia ni? Tapolin ke? Betul ke? Dia orang kata tapolin. Aku tak tahu lah nama dia. Yelah kot. Okey, kereta kampus kena parking dekat bawah ni. Dia tak kasi naik atas kecuali untuk turun barang lah. Tapi tak jauh, dekat je. Parking situ, naik atas ni. Dan yang bagusnya semua orang mengikut peraturan lah. Tengok tak ada pun seorang-seorang. Seorang yang, yelah, tak ada orang jaga kan. Boleh je parking kereta kat situ, kat atas tu. Tapi tak ada, semua disiplin, semua parking kat bawah. Belakang tu ada ATV. ATV punya tempat. Parking ATV kat situ belakang tu. So aku menuju ke apa ni, ladang itik ni. Ladang itik. So kalau korang boleh nampak belakang ni, dia punya kuda punya apa tu? Kuda punya apa? Kalau belakang lah, kuda punya
Lupa aku. Dia tak bagi kandang kuda, bukan kandang kuda. Stable, stable. Ah, stable. Bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Melayu, stabil. Cantik tempat ni. Suasana pagi, suasana kampung kan. Lepas tu dia ada beberapa ekor ni. 3-4 ekor lah burung unta dalam kandang tu. Ah, tu burung unta. Kalau ambil combo, dia ada combo package dia lah. Aku tak ambil lah. Sebab apa? Yalah, benda pun last minute. Sampai pun dah petang semalam. Sepatutnya kalau ambil combo daripada tengah hari ke petang, lepas tu pagi ni sampai ke tengah hari. Tapi semalam aku dah sampai awal, lewat. So tak adalah aku ambil combo tu. Tapi kalau nak tak ambil combo pun, still boleh nak main TV ke, nak memanah. Tapi kena bayar apa? Bayar alakat lah orang cakap. Di padang pun luas ni. Kalau anak-anak suka main lari-lari, bagi dia orang lari kat padang ni. Ini duckweed. Duckweed. Ah, bagus ni duckweed ni. Kalau itik ke ayam ke boleh makan. So ni kali kedua aku sampai sini. Kali pertama tu aku sampai, cuma datang balik hari lah, tak tidur sini. Masa tu glamping tu belum ada lagi. Memang suka lah tempat ni. Cuma tu lah, kalau nak kemari tu, dia selalu jam dekat Ulu Bendul tu kan. Tak kira lah, kalau korang tak sangkut waktu pergi, korang akan sangkut pada waktu balik. Lama Ulu Bendul tu memang jam. Aku tak tahu dia, apa dia orang boleh buat dengan keadaan macam tu. Dia kena buat something lah. Kadang-kadang sampai ke Tampin. Sampai Kuala Pilah dia punya jam dia. Kalau ikutkan daripada KL tak jauh sangat. Tapi sebab jam tu lah, aku rasa macam... Sebelum sampai ke ladang itik tu, dia bagi taklimat dulu dekat stable kuda ni berkenaan dengan pemakanan dia, jadual pemakanan, berapa ekor kuda ada dan macam-macam lagi lah pasal info-info pasal kuda yang kita nak tahu. Sikit sebanyak lah sebab lalu sini dulu kan sebelum sampai ke itik tu. Juga sedikit sebanyak taklimat berkenaan dengan panahan berkuda. Ha, ni dia punya track dia, dia tunjuk lah apa-apa jenis panahan. Ha, dia cara-cara dia lah, dia punya pemanahan dia, dia target dia. Yang tiang atas tu pun target juga. Nampak macam tiang lampu kan. Kita dah sampai kawasan ternakan itik dia. So dia asingkan lah antara itik putih dengan itik hitam. Itik hitam ni itik telur. Yang putih tu kita tahu itik daging lah. So dia bagi taklimat dulu sebelum kita mulakan aktiviti mengutip telur. Basically dia ceritalah pasal telur. Pasal itik telur punya lifespan. Bukan lifespan. Itik telur punya jangka hayat. Boleh mencapai 3 tahun tapi dia bela sampai 2 tahun je untuk proses penelur. Lepas pada tu dia akan sembelih lah. Itik daging tak ambil masa lama. Lebih kurang dalam 40 hari lebih dia dah start jual sembelih. Kalau tak nanti rugi bagi makan dan daging dia akan jadi liat lah. Itulah sikit sebanyak info yang aku dapat daripada yang aku boleh kongsikan dengan korang. Itik ni akan dilepaskan ke sungai tapi untuk itik telur saja. Sebab apa? Itik telur ni memang dia bagi bebas supaya dia happy, supaya boleh bertelur banyak lagi. Manakala itik daging pula memang tak dibagi aktif sangat supaya dia duduk makan. So tak banyak bersenam jadi gemuk, cepat besar. Jadi senang nak jual nanti. Okay guys, aku dah nak check out dah ni. Nak balik. Sebab aku tak ambil package, dia punya package lunch. So aku 12 ni. Lepas ni settlekan payment. Payment apa? Payment lah. Pagi tadi aku sarapan kat sini je. Aku tak keluar. Saya tengah payment tu sikit. Lepas tu kita akan keluar lah. So overall kat tempat ni semua memang okay. Tenang, damai. Lepas tu aktiviti banyak lah untuk anak-anak. Boleh memanah, boleh naik ATV, naik kuda. Macam-macam lah. Lepas tu pagi tadi dah kat itik. Aku tip telur itik. So okay lah. Secara overall okey, puas hati kat sini. Sebab tu ni aku datang 2 kali dah sebenarnya. Cuma kali ni kita orang menginap kan. Okey, tu je lah. Kongsian video aku untuk kali ni. Assalamualaikum. Bye-bye. Kongsian video aku ni sekadar hiburan. Jika ada info dan manfaat daripada video ni, boleh ambil. Kalau ada salah silap, aku minta maaf. So, consider to subscribe jika korang suka konten-konten aku dalam channel YouTube aku ni. Bye.